Sementara itu petugas keamanan stasiun Pasar Minggu, Suharlan mengungkapkan saat petugas mencoba menendangkan pelaku, pelaku justru memberontak dan tetap ingin melompat dari peron stasiun. Ia pun langsung mengamankan bayi yang digendong oleh sang ibu. Saya sih terlihat kaget ya, karena bayinya saya bawa dan istrinya juga ditenangkan oleh teman saya Pak Ali. Ya, setahu saya kan karena si suaminya habis beli minum kan setelah sampai di poskes, si ibunya udah mulai tenang, jadi bayinya saya serahkan kembali ke ibunya. Karena si ibu tersebut terus berontak, ingin langsung mau loncat, nggak mau dipegang terus, katanya nggak mau untuk ditenangkan. Setelah saya langsung ke TKP, karena terlihat membahayakan untuk si bayi, nah si bayinya saya langsung angkat saja, saya langsung amankan. Saya ajak bayinya, setelah si ibu masih terus berontak, karena terus si ibu masih berontak, akhirnya bayinya saya ajak aja langsung ke poskes. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.